ejek antar ormas yang sedang menyampaikan orasi demo. Awalnya ratusan massa ormas dari Gerakan Masyarakat Bawah Tanah Indonesia atau GMBI berdemonstrasi menuntut pengungkapan kasus dugaan korupsi di beberapa dinas di Pemkot Bekasi. Namun saat orasi terjadi saling ejek dengan ormas dan LSM lain yang berada di dalam halaman Pemkot Bekasi. Situasi semakin memanas, saling lempar dan baku hantam pun terjadi. Bentrokan pun meluas hingga keluar gedung Pemkot. Maka tadi anggota kami ada di tengah, berusaha menetralisir dan melokalisir semua pihak kita bubarkan. Akhirnya yang masa yang satu yang di luar tadi bisa kita arahkan secara persuasif untuk kembali. Nah, tinggal yang ini nanti setelah sudah kondisinya kondusif, kita juga akan pulangkan. Baru kita akan lihat mana-mana yang melanggar aturan, kita akan tegakkan hukum. Bentrokan ini usai saat petugas kepolisian bersenjata lengkap menghalau kedua massa. Akibat bentrokan ini puluhan orang luka, beberapa orang dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kota Bekasi. Sementara 3 mobil rusak berat. Kasus bentrokan ini kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.